Lalu Imam Malik radhiyallahu anhu tanya, no? Tanya tengok. Apa yang dia kata ketika kucing dikatakan merupakan haiwan peliharaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling disayangi baginda. Namun, lain pula dengan video di TikTok ini apabila seekor kucing tiba-tiba melompat naik ke atas badan seorang ustaz telah mencuri perhatian ramai. Menerusi video tersebut, kelihatan semasa itu sedang berlangsungnya sesi ceramah yang disampaikan oleh seorang ustaz di sebuah masjid. Namun, tiba-tiba datang seekor kucing melompat naik ke atas badan dan kepalanya ketika dia sedang asyik menyampaikan ceramah. Lebih mencuri perhatian lagi, kucing tersebut dilihat seperti tidak mahu turun dan selama landing bersama ustaz berkenaan. Dan kemudian apa? Lalu Imam Malik radhiyallahu anhu tanya, no? Tanya tengok. Apa yang dia kata ketika mana dia letakkan tangan dia di atas kepala dia? Apa dia? Nah, fasaluha, lalu ditanya, faqalat, maka lelaki tadi, perempuan tadi jawab, qultu talama asa hadzal farju rabbah. Kata ni, kemaluan ni yang selalu duk buat maksiat ni kat Tuhan dia. Qazaf. Dia hina dan tuduh apa ni perempuan tadi dengan zina. Maka Imam Malik kata apa? Hadza qazfun. Ini qazaf, kata Imam Malik radhiyallahu anhu. Sekak ni. Hadza qazfun, kata dia, ini qazaf ni. Nah. Ijladuha 80 jaldatan. Pukul dia 80 kali pukulan.